Eh, semalam sedapnya kau makan durian. Sedaplah kau, Musangki. Eh, kau beli tu pakai penimbang apa? Eh, timbang lah. Timbang? Eh, timbang ni selalu tipu tau. Kau ni kena hati-hati tau. Kau pandai cakap orang meniaga macam tu, tak baiklah. Betul, aku pernah beli 3kg. Tiba-tiba naik 10kg. Mana datang 7kg tu? Betul, jarum. Betul, benda tu dia orang boleh ubah jarum tu. Ya. Yeah. Nanti aku sembang ke? Aku nak naik. Yalah. Buat-buat busy pula. Okey. Itulah pasal. Dah musim durian ni macam-macam hal pula kan? Ada yang tak puas hati katanya kena tipu lah. Itulah, inilah. Dah tu macam mana ya Ustaz? Ada panduan tak? Okey Ustaz, pasal durian timbang ni mungkin akan ajak banyak yang jadi isu. Mungkin ada yang tak puas hati. Kulit. Tak boleh nampak isi dalam dia tu. Mungkin Ustaz boleh terangkan hukum dan prinsip Islam yang sebenar dalam membeli durian dengan secara timbangan ni. Mungkin boleh Ustaz terangkan. Baik, dalam prinsip Islam jual beli ni, antara perkara yang penting ialah soal ketelusan. Kemudian tu tidak ada gurur ataupun tipu daya dan tidak ada orang kata riba. Dan juga tidak ada apa tu ketidakamanahan. Maknanya tak amanah ni, contohnya dia tunjuk buah atas cantik. Tapi yang dijualnya buah yang dah basah. Itu maksud dia. Yang macam tu kan? Yang gurur ni pula tu contohnya timbang tu dia adjustnya. Ataupun tak pasti ini masak ke masam ke apa ke tak pasti. Dicampurnya yang manis dengan yang masam contoh. Dalam konteks durian, saya pun suka makan durian. Dan saya biasa beli durian ni. Jadi bila ada satu isu, orang kata kenapa tak jual secara longgok? Betul. Itu pun terdedah juga kepada isu ketidakpuasan. Yes, betul. Ya, kan? Ya. Jadi kalau timbang ni pun masing-masing adalah apa ni pro and con. Jadi bila kita nak beli durian ialah jual beli tu mesti ada akad di mana menzahirkan kerelaan dan kesediaan serta keredoan. Orang yang jual beri kita buah durian, kita bagi dia duit. Jadi isi durian tu mestilah sebanding dengan nilai yang telah dipersetujui. Tapi untuk menjaga kemaslahatan, maklumlah buah durian tu isi di dalam. Kita tak tahu ulat ke, mantah ke, jelantah ke. Jadi letakkanlah syarat. Biasanya penjual akan kata macam tu, "Cik, kalau sekiranya buah ni sampai rumah tak elok, pulangkan balik." Katanya macam mana saya nak pulangkan, saya duduk kat KL, awak duduk ni dekat apa ni kat Jelebu. Katakanlah sekarang ni musim durian banyak kat Jelebu kan. Tak pun cik, kalau cik senang-senang ni bagi tahu je, ambil yang elok. Yang tak elok tu cik saya buang jelah ataupun cik makan jelah, saya agak sedekahlah. Tapi kalau cik rasa nak duit cik balik, bagi nombor akaun saya bank in kan balik duit. Itu orang kata peniaga yang jujur. Menjaga kebajikan. Walaupun nampak dari segi dia tak macam tak dapat untung, tapi rahmat Allah kepada orang yang jujur ni, rezekinya lagi luas. Jadi itu antara perkara yang itu. Pembeli pun kena. Maknanya pembeli pun menang, penjual pun menang, penjual pun untung, pembeli pun puas hati. Dengan adanya keikhlasan, kejujuran, ketelusan. Jadi kalau beli Musang King yang mahal pun Musang King, apa hati? Kalau lah buah Musang King tu kata, ini buah Musang King ni dah 3 hari. Cakaplah 3 hari. Jadi harganya mungkin kurang sikit sebab rasanya pun dah tak semacam tak segar. Bagi tahu. Tak macam bau jatuh. Jangan fikirkan tentang keuntungan semata-mata. Dan pengguna pula jangan nak fikirkan tentang apa yang nak dapat. Sebab kadang-kadang bila disusun buah ni, ini grade A, grade B, grade C. Kadang-kadang ada penjual yang tak, pembeli yang tak mana, dia tukar pula buah ni. Ada kata ini tadi grade B, sebenarnya dia ambil grade A pun tak boleh. Jadi sama-sama. Sama-sama. Yang penting kita kena amanah pada diri kita dan melaksanakan amanah tu untuk orang lain. Baru ada rahmatan lil alamin. Barulah kena dengan konsep baru tu. Baru kena konsep rahmat tu. Okey. Okey Ustaz, kelas Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama.